Pasukan Hezbollah akan mendapat sokongan dari grup Wagner tentara bayaran Rusia. Bahkan, Wagner akan memasok persenjataan canggih ke Hezbollah untuk melawan Israel, yakni senjata rudal SA-22 yang diklaim akan menjadi ancaman berat bagi pasukan Israel. Informasi tersebut diungkapkan oleh intelijen Amerika Serikat. Rudal SA-22 sendiri merupakan hasil produksi dari Rusia yang dirancang untuk menggagalkan serangan udara. Baik serangan pesawat terbang, helikopter, rudal balistik, dan jelajah ataupun bom terpadu. Oleh karena itu, jika Hezbollah menerima senjata tersebut, maka akan menjadi ancaman bagi pasukan Israel. Terlebih, Hezbollah juga dikenal telah memiliki sederet persenjataan yang mengesankan. Dengan penambahan pertahanan udara dari Wagner tersebut, akan meningkatkan ancaman besar bagi musuh. Diketahui pasukan Hezbollah dari Lebanon tersebut telah membantu Hamas melawan Israel. Sejak konflik memanas pada 7 Oktober silam, Hezbollah sendiri juga telah beberapa kali meluncurkan serangannya ke arah Israel dan menimbulkan beberapa kerusakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.